Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya Romo Agus Sudaryanto yang sekarang ini saya berada di pemakamannya Romo Valentino Bosio untuk berdoa untuk memperingati arwahnya pada hari ini. Saya bertemu dengan Romo Valentino ketika saya bertugas di Nangapino tahun 86 sampai dengan 91. Di situ tertera Valentino Bosio Imam CM lahir 23/1/1938 dan wafat pada tanggal 8 bulan Juni 2004. Pada hari ini hari tanggal 23 Maret 2023 saya dalam rangka kunjungan ke Nangapino untuk bersama-sama merayakan reuni akbar dari SMP Katolik Setia Budi. Saya berkesempatan untuk berdoa di makam ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang ada di surga, kami berterima kasih Engkau mengantarkan kami di tempat pemakaman atau kuburan dari Romo Valentino Bosio, imam yang saya kenal ketika kami bersama-sama bekerja di Paroki Nangapino. Semoga kehadiran kami meneguhkan sekurang-kurangnya iman kami bahwa suatu saat kami akan bersatu kembali dengan Romo Valentino Bosio dalam kebahagiaan abadi. Bapa berkatilah, terimalah arwah kebahagiaan sejati bagi Romo Valentino Bosio yang sudah beristirahat kekal bersamamu di surga. Semoga semangatnya tetap kami bawa sebagai misionaris yang saya sekarang bertugas di Filipina, di Cebu, di Lusaran. Semoga Romo Valentino senantiasa juga ikut mendoakan saya yang sedang berjuang di dunia ini. Ini semuanya kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni kesalahan kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dan saya menaburkan bunga sebagai kenangan yang indah dan kesegaran dari semangat Romo Valentino ketika berada di dunia dan sekarang berbahagia di surga, dan menguatkan kami yang sedang berjuang di dunia ini dengan segala macam persoalan. Doakanlah kami, Romo Valentino yang sedang berjuang di dunia ini. Ini semuanya kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah situasi di pemakaman tempat kuburan Romo Valentino. Kita melihat sekitarnya. Ini ada salib yang menandakan kehadiran, dan juga tadi kita sudah lihat, dan ini hutan apa, kayu itu namanya kayu apa? Kayu temau. Kayu temau menurut anak asrama yang ada di sini, kayu temau yang mengitari. Dan yang lain jungger ya. Jungger. Ini jungger ini ya. Ini jungger. Oh itu, yang itu jungger ya. Ini dikelilingi oleh pohon-pohon jungger dan dibatasi seperti tempat pemakaman biasa di Indonesia. Memang jauh berbeda kalau itu dimakamkan di Italia. Nah beginilah kita berada di kampung. Kita berada di Emmaus, Wisma Emmaus dari Kongregasi Misi. Salam. Terima kasih. Saya Romo Agus Sudaryanto. Salam jumpa. Bye-bye.